Cerita singkat serial drama Preman Pensiun 4, episode 13 Mei 2020. Halo akang-akang pecinta serial Mupi Preman Pensiun 4. Apa kabar Anda semuanya? Di sini kami akan menyediakan sinopsis atau prediksi serial Mupi Preman Pensiun 4 yang akan tayang besok 12 Mei 2020 yang akan menemani sahur Anda. Salam olahraga. Seperti yang kita ketahui, Kang Cecep dan Willy sangat terancam keberadaannya di terminal saat ini. Namun di sisi lain, si Boy yang akan menambah kekacauan di terminal karena si Boy iri dengan jabatan Willy yang berada di atasnya karena diangkat oleh Kang Cecep menjadi super partner di terminal. Dan ditambah lagi Intan mata-mata baru di terminal. Ada orang suruhan Kang Darman untuk memantau gerak-gerik Kang Cecep dan kawan-kawannya. Dan di tempat yang lain, Kang Cecep, Kang Murad, dan Kang Pipit sedang berkumpul di warung Mang Uu. Mereka sedang membahas tentang permusuhan antara Kang Cecep dan Kang Darman. Tak ingin permasalahan ini menjadi ramai. Dan Kang Cecep berinisiatif bahwa Darman hanya orang suruhan Bubun. Sedangkan Bubun sekarang sedang ada dalam penjara. Dan dari manakah Bubun mendapatkan uang untuk bayar Darman? Dan bisa jadi Kang Cecep bekerja sama dengan Kang Darman untuk menguasai terminal. Dan Bubun dibiarkan tetap di penjara sampai membusuk. Nah, bagaimana pendapat kalian? Saksikan keseruannya hanya di RCTI. Sekian, salam olahraga.